Mas Jono. Halo. Kali ini agendanya mau ngapain nih Mas? Kita pagi ini langsung mau uji tes. Oh, uji tes. Unit apa nih Mas? Ini kita mau uji tes unit Mauser OD28 magazine. Oh, untuk unitnya unit PCP Mauser OD28 magazine. Ya, keren sekali ya Mas ya, kelihatannya semi-semi klasik kayak gitu ya. Jadi keren sekali. Untuk unit ini akan dikirim kemana Mas Jon? Ini untuk pengiriman ke daerah Lampung. Ke daerah Lampung ya, atas nama siapa Mas? Atas nama Bapak Joni Iskandar. Wih, atas nama Bapak Joni Iskandar, unit senapannya PCP Mauser OD28 magazine. Seperti ini Pak, untuk unitnya akan segera diuji tes ya Mas ya? Langsung kita uji tes. Oke, untuk jarak uji tesnya ini kali ini mau pakai jarak berapa? Kita pakai jarak kisaran 20 meter, kisaran dan 20. Kita pakai 3 sasaran. Oke, langsung saja eksekusi Mas Jono. Siap. Supaya juga tahu akurasi ya dari senapan PCP Mauser pesanan atas nama Bapak Joni Iskandar. Oke, langsung. Baik, selamat pagi. Salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Joni Iskandar dari Lampung. Ini untuk unit senapannya ya Pak, PCP Mauser OD28 magazine. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung saja mari kita coba ya Pak. Mantap sekali, tepat sasaran dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga dan sasaran terakhir. Oke, mantap. Oke. Mas Jon, gimana untuk uji tesnya kali ini? Mantap sekali. Mantap sekali ya. Pecahan batu batanya langsung hancur semuanya. Wih, mantap sekali. Oke, untuk unitnya ini adalah unit PCP Mauser OD28 model klasik sudah magazin. Oke, jadi untuk unitnya ini sudah dipastikan normal ya Mas ya? Normal. Jadi untuk unitnya sudah dipastikan melewati quality controlnya sebelum dikirim ya. Jadi sampai ke alamat penerima sudah dipastikan kondisinya normal, seperti itu ya Mas normal. Ya. Oke Mas, kalau boleh di-spill nih Mas, untuk spek singkatnya ini gimana Mas? Untuk unit PCP Mausernya? Kapasitas anginnya ini bisa sampai kisaran 3000, cuma kita tetap sarankan di 2700 saja. Dan untuk senapannya sudah ada setelan power di bagian belakang, nanti bisa diatur sendiri untuk powernya. Apabila ingin diupgrade ke per Mizumi juga bisa. Okay. Dan untuk chambernya model chamber ini, chamber tempel atau bisa diartikan tumpuk. Untuk saat levernya sudah ringan. Dan juga sudah ada safety trigger di bagian picunya. Oke, mantap ya. Untuk tabungnya ini berbahan apa Mas Jon? Untuk tabungnya berbahan stainless. Untuk tabungnya bahan stainless OD28 ya tadi ya. Oke, untuk larasnya kira-kira panjangnya berapa? Untuk panjang kisaran 60 cm. Nah, kalau untuk senapan model kayak gini Mas Jon, kira-kira recommended gak sih kalau digunakan untuk big game kayak gitu? Sudah sangat rekomendasi untuk big game. Sudah sangat rekom ya. Jadi dia ini juga bisa long range juga ya Mas ya? Sudah bisa juga untuk long range teman-teman, sudah bisa untuk big game juga. Nah, kira-kira untuk kalibernya berapa Mas? Untuk kaliber kita pakai kaliber aman 4,5. 4,5 dengan mimis yang rekom? Mimis Hercules. Mimis Hercules ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk unit ini adalah orderan atas nama Bapak Joni Iskandar. Unit PCP Mauser OD28 magazine, unitnya normal, sudah diuji tes juga tadi, kondisinya normal. Jadi layak dikirim ya Pak ya. Jadi nanti mohon ditunggu untuk proses selanjutnya, akan segera di packing dan juga dikirim. Semoga selamat sama tujuan dan juga semoga bisa order lagi di GSA Sport Indonesia. Seperti itu ya Mas Jono. Oke, sekian, terima kasih ya Mas Jono untuk uji tesnya kali ini. Oke, mohon ditunggu ya Pak untuk kirimannya. Semoga selamat sampai tujuan. Sekian, terima kasih.